Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sebuah restoran Indonesia di Hollywood, Florida menawarkan letupan rasa lewat sajian khas Sumbawa. Bisnis ini menikmati popularitas dalam ceruk pasar para foodies yang senang mencicipi makanan baru. Dan untuk selengkapnya, kita ikuti liputan dari VOA dari Florida berikut ini. Saking tidak ada persiapannya, tiba-tiba hari pertama langsung ada yang beli. Bingungnya kita nggak ada to-go box, kan? Malah di Indonesia pakai plastik juga. Gue bilang gitu, udah masukin ke plastik, ikat kasih. Jadi pakai plastik. Begitulah kisah Chef Abe, co-owner Krakatoa Indonesian Cuisine, ketika memulai bisnisnya lewat sebuah stand di Farmers Market tahun 2014. Asal Sumbawa dan kuliah di Jogja, Chef Abe membawa cita rasa nostalgia dari masa kecilnya. Saya ada sepat, terus ada singang, itu kayak gulai ikan tapi rasa Sumbawa, terus juga ada gecok. Bagi warga Florida, cita rasa Krakatoa lain dari yang lain. Sampai-sampai Krakatoa menarik perhatian sejumlah program kuliner di media. Kan tiba-tiba udah di siaran radio, terus orang udah pada ini antrian kan. Loh ini kok orang-orang pada ngantri, saya bilang gitu. Oh, kita dengar kamu di radio dengan Chef Norman, katanya kamu gini-gini, ha? Abe membangun bisnis bersama John Anthony, warga Miami, yang ketika berlibur ke Bali beberapa tahun sebelumnya langsung jatuh hati pada makanan Indonesia. Abe and I would be on the motorbike at like 4 o'clock in the morning, you know, till midnight that night just going around and eating. Menurut John, rempah dan bumbu Indonesia sangat berbeda dan jadi nilai jual di mata foodies yang senang mengeksplorasi palet rasa baru. There's certain types of foods that are out there and they're everywhere, and I think what we have realized over 9 years now in total that people are looking for something different. And certainly Indonesian food does that. Tahun keempat berjualan di Farmers Market, seorang pelanggannya yang bekerja di pemerintah kota membujuk mereka untuk membuka restoran. Sampai mereka menemukan lokasi ini, yang mereka beli seharga $150.000 atau 2,3 miliar rupiah dan diubah jadi restoran Indonesia pada 2018. 5 tahun berdiri, Krakatoa kini melayani 70-an tamu setiap hari. And it was very good, and spices were great, and the rice was great, and we really enjoy coming here. I haven't had Indonesian food except just recently, so it's a new treat. It's being different, it's exotic to me, is what it was. That was what was enticing to it. It may be similar ingredients that you could get anywhere in any other restaurant, but the spices, the seasonings were just exotic. Dari Hollywood, Florida, Rio Tuasikal, Ariadne Budianto dan Supriyono, VOA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.